Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Tato Blitar, teman-teman ya. Ini pada kesempatan sore hari ini masih berlanjut nih koncek jagung, teman-teman. Udah sama Miki nggak bakar gandum. Kalau mau bakar jagung silakan kesini, tapi jagungnya kering. Mendung ya? Enggak. Oh ya, yup. Buat teman-teman, mohon maaf sekali ya, ini pesan-pesan atau komentar dari teman-teman belum sempat saya balas, soalnya ya ini masih sibuk teman-teman ya, dari kemarin sibuk di kebun sehari full. Dan ini tas itu sebenarnya sudah selesai sebelum jam berapa ya, tengah 11-an lah, tapi sudah selesai itu sebenarnya. Tapi langsung berlanjut ini ngupas ya, ngupas kulitnya jagung. Jadi belum sempat lihat-lihat komentar teman-teman semua. Nah itu motor itu juga ini teman-teman, mengusung inilah apa ya, jagung yang ramai di jalan. Ini ada yang dimakan tikus juga atau bajing ya ini ya, ini tinggal separuh. Ini loh, gandumnya sak mentor-mentor. Gandilannya Mas Anto. Ini ada yang besar sekali. Nih. Alhamdulillah. Apapun hasilnya tetap disyukuri ya teman-teman. Nih. Alhamdulillah teman-teman ya, dari kemarin itu gimana ya, enggak hujan dan enggak panas cuacanya. Ini sudah mulai masuk mendung lagi. Cuacanya tuh sumuk, tapi udaranya panas. Yo ini loh yang bagian atas dimakan tikus nih teman-teman. Di tempatnya Pak Santo ini ya, ini musim, lagi musim panen jagung teman-teman. Jadi rame, ini ramenya panen ya, sudah disebut ya panen raya lah. Dulur-dulur semua sama Wiki, sama-sama bakar gandum, saudara-saudara, ponak-ponakan. Tapi buat teman-teman ya, kalau yang belum pernah atau begini atau yang sudah pernah moncek jagung itu biasanya hati-hati, biasanya kan ada itu jentit biasanya. Yang tegal tuh mana nu, tapi arang kading. Tapi jatuh luruh nih, posisinya tuh tak cilik. Biasanya. Oke. Thank you.
Ada teman monggo yang mau bantu ini, Om Cek. Jagung, silakan ke sini. Gatel. Jagung ini sampai panen ya. Ini dulu yang bantu tanam ini Mas Ari. Nih. Oh iya Mbak Emi, sangat beri Mbak Emi, gandumnya panen. Bakar gandum. Jadi Mas Ari itu di kebun ya, atau sawahnya Pak Sato tuh selama tanam jagung dan setelahnya itu belum pernah kesana lagi sampai jagungnya panen. Yang rumahnya wis ping telu pindho. Nandur jagung. Ini banyak semut kecil-kecil, banyak semut merah atau yang biasa disebut kalau orang Jawa geramang, banyak jelentir. Ini aku rasanya udah paling loh tapi dan itu belok semua ini terus. Ya, jagungnya ada yang kecil, ada yang besar. Wong yen nek sing gedhe
tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, pokoknya apa yang diberi itu patut disyukuri. Tadi sudah habis 1, 2, 3, 4, 5, 6, habis mau 6 karung teman-teman. Soalnya tadi aku istirahat dulu sebentar. Nah, yang dipegangin namo santai. Ya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mensupport mendukung Mas Sato Pintar. Mungkin videonya tak akhiri dulu, saya tak berlanjut mengupas jagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.